Ketika sudah memiliki ketenaran, kesuksesan, dan harta yang melimpah, kebanyakan artis Bollywood akan meninggalkan rumah orang tuanya dan tinggal di rumah mereka sendiri. Namun rupanya, hingga sekarang ada loh beberapa artis yang masih memilih tinggal bersama orang tua mereka, walaupun usianya sudah tidak muda lagi dan bahkan ada yang sudah menikah. Siapa saja artis tersebut? Simak videonya sampai habis ya. Abhishek Bachchan. Bagi Abhishek Bachchan, keluarga adalah yang utama. Dan sudah menjadi rahasia umum jika hingga saat ini ia masih tinggal di rumah orang tuanya walaupun sudah menikah. Keputusan Abhishek itu pun kerap mendapatkan cibiran dari netizen India. Banyak orang yang menyebut Abhishek sebagai pengecut karena tetap tinggal bersama orang tuanya. Ada pula yang menyebutnya sebagai anak manja dan tidak mandiri. Namun Abhishek selalu mengatakan bahwa ia bangga bisa selalu ada di dekat orang tuanya. Seperti diketahui, ketika hendak menikah, Abhishek mengajukan syarat kepada calon istrinya untuk tinggal bersama kedua orang tuanya. Kabarnya, hal inilah yang menjadi penyebab batalnya pertunangan Abhishek dan Karisma. Ketika sudah menikah dengan Aishwarya Rai, keputusannya itu sempat memunculkan masalah. Beberapa kali muncul kabar bahwa Ais tidak akur dengan Jaya Bachchan, ibu Abhishek. Namun hal itu selalu dibantah oleh aktor tersebut. Karan Johar. Salah satu sutradara dan produser ternama Bollywood, Karan Johar dikenal sebagai family man yang sangat dekat dan mencintai ibunya, Hero Johar. Karena itulah dia lebih suka tinggal bersamanya dan bahkan tidak pernah berpikir sekalipun untuk meninggalkannya. Saat ini Karan tinggal di Mumbai bersama ibu dan kedua anaknya. Ajay Devgan. Setelah menikah dengan Kajol, Ajay Devgan juga memilih untuk tetap tinggal bersama ibunya. Hal itu dilakukan Ajay bukan tanpa alasan, namun karena ia adalah anak yang berbakti dan sangat mencintai ibunya. Ajay ingin dirinya selalu dekat dengan sang ibu sehingga ia bisa terus merawatnya di usia senja ibunya. Kajol pun diketahui tidak merasa keberatan dengan hal itu, malah ia memiliki ikatan yang sangat baik dengan sang ibu mertua. Varun Dhawan. Aktor tampan Varun Dhawan juga masih tinggal bersama orang tuanya hingga saat ini, walaupun dirinya sudah menikah dengan Natasha Dalal. Dan sejauh ini ia diketahui tidak berencana untuk pindah dan tinggal berdua bersama istrinya. Putra dari sutradara terkenal David Dhawan ini memang sangat mencintai dan menghormati orang tuanya, hingga ia pun tak tega jika harus meninggalkan mereka dan hidup terpisah. Ritesh Deshmukh. Bintang film Full House, Ritesh Deshmukh juga telah mengikuti cara tradisional dengan tetap tinggal bersama orang tuanya bahkan setelah ia menikah. Ia mengaku lebih suka tinggal bersama orang tuanya seperti keluarga besar yang bahagia dan menjadi family man yang bertanggung jawab atas keluarganya. Kini Ritesh tinggal di Mumbai bersama istrinya yang cantik, Chanelia D'Souza, kedua anaknya, serta orang tuanya. Salman Khan. Di saat artis Bollywood seusianya telah menikah dan tinggal di rumahnya sendiri, Salman Khan lebih memilih untuk tetap tinggal bersama orang tua dan keluarganya di Galaxy Apartments Mumbai. Alasan ia masih tinggal dengan orang tuanya bukan karena dirinya masih melajang, namun karena dia sangat mencintai keluarganya dan merasa paling nyaman dengan mereka. Sebagai anak tertua dalam keluarganya, Salman menjalankan tugasnya dengan baik untuk menjaga keutuhan keluarga. Dan kini keluarga Salman Khan mungkin adalah salah satu keluarga yang paling harmonis dengan anggota yang saling mendukung dan saling memahami.